Tadi pagi makan roti, makan siang makan burger, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanti malam dikasih mie, berarti satu hari nggak makan nasi, guys. Terus tadi aku dikasih angpau sama anaknya nenek ya. Terima kasih banyak. Unboxing yuk. Berapa ini? 1, 2. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Selamat pagi. Aku mau ngasih obat buat nenek, guys. Neneknya udah makan bubur ya. Tapi tadi buburnya nggak habis, jadi minta buang. Soalnya udah 8:30 di sini, guys. Ngasih nenek obat dulu ya. Mama. Tadi neneknya tuh makan bubur merem-merem terus, makanya nggak habis makan buburnya ya. Di luar tuh dingin banget, guys. Soalnya anginnya gede. Bangun tidur tadi pagi tuh aku kaget. Di luar anginnya gede banget. Nah, ini sarapanku, guys. Aku sarapan telur rebus 1 sama roti, terus ini kopi. Dingin banget, guys. Tadi aku keluar ada angin, tambah dingin. Ngopi pas banget ini, airnya panas banget, guys. Alhamdulillah. Makan rotinya. Ini roti ada kacangnya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian denger gak? Tuh. Itu suara angin, guys. Gede banget. Di sini gak ada ini sih ya, gak ada pohon. Nanti tak liatin di depan. Di depan kan ada pohon pisang ya. Jadi kalau ada angin gitu, kelihatan banget. Alhamdulillah. Mataharinya keluar tuh. Dari pagi mendung. Anaknya nenek sama cucunya nginep di sini, guys. Biasanya cucunya nggak pernah nginep, cuman nggak tahu taunya mereka nginep. Tapi suaminya gitu pulang. Belum pada bangun. Di sini udah hampir jam 9, guys. Soalnya dingin ya, jadi malas mau bangun. Anaknya nenek udah bangun, ada suaranya. Hai guys, ini neneknya udah tak keluarin, tak pakai jaket yang tebel soalnya bener-bener dingin banget. Sama Eko be. Di dalam rumah enggak lah ya, enggak begitu. Tuh, panas banget kan, tapi anginnya gede. Ini lagi enggak ada angin, anginnya kecil tuh. Tuh, anginnya gede kan. Jadi bener-bener dingin banget kalau keluar. Kalau di dalam rumah sih enggak begitu, guys. Ini anginnya lagi kecil tadi, bener-bener gede banget, guys. Terus nggak tahu barang apa tadi di sana jatuh, prang gitu, ngagetin. Terus tadi itu loh, bunga yang itu, daun itu tuh roboh gitu ya. Untung bukan pot yang panjang itu yang roboh. Duduk di sini dulu, guys. Tadi mereka udah pada bangun ya, terus di luar lagi pada sarapan, guys. Terus tadi aku dikasih angpau sama anaknya nenek ya. Terima kasih banyak. Unboxing yuk. Berapa ini? 1, 2. Yeay, dapat 200, guys. Alhamdulillah. Terima kasih, kuku. Anaknya nenek yang terakhir ya, yang kemarin itu. Sama anaknya tiga-tiganya nginep kalau suaminya pulang, guys. Tak kirain anaknya juga pulang, ternyata nginep di sini. Biasanya nggak pernah nginep, guys. Cuman hari ini nginep. Terima kasih, nenek. Anaknya ngasih angpau.
lumayan buat beli susu ya. 200 bisa buat beli susu yang gede, botolan gede. Tadi pada ngumpul semua di sini, terus neneknya dikeluarin pada keluar guys ya, di luar. Soalnya kan neneknya di sini nonton TV, terus aku juga nungguin nenek ya. Jadi mereka juga nggak enak, aku yang nggak enak. Jadi mereka pada di luar sekaligus sarapan. Ini jerawatku guys, ya Allah. Tak pencet jadi kayak gini loh. Tadi pagi aku cuma bersih-bersih kamarnya nenek aja guys. Sininya nggak tak bersihin soalnya tadi pada ngumpul semua di sini guys ya. Terus ini juga nggak begitu kotor sih, soalnya kemarin sore juga tak sepel lagi. Soalnya kan kemarin pada keluar masuk kotor ya guys. Terus tak sapu, tak pel, jadi sekarang masih bersih kok. Nah oke guys, aku mau beres-beres dapur dulu ya. Aku mau copot jaket, sebenarnya dingin banget tapi ya gimana lagi, tugas negara. Neneknya di sini sendiri ya. Cepet banget waktunya. Nah terus ini aja, nanti pakai lagi kalau udah selesai bersih-bersih. Hai guys, alhamdulillahirrahmanirrahim, udah selesai bersih-bersih dapur ya. Ini aku ngangkat bajuku, ini kemarin sore aku nyucinya guys. Di luar anginnya gede, terus mataharinya juga gede guys. Alhamdulillah cepet ya, aku tadi beres-beres dapur. Jadi walaupun kuonin ya, Imlek kan ya tetap kayak gini pekerjaanku guys, nggak berubah-berubah, nggak ada kesibukan lain. Kemarin makan-makan besar kayak gitu aja aku juga nggak repot guys, nggak nyuci-nyuci banyak itu enggak. Soalnya kan beli cateringan itu udah dapet mangkok sama piring plastik gitu ya guys, sama sumpit juga. Jadi mereka habis makan udah langsung dikumpulin buat rongsok guys ya, nggak perlu dicuci-cuci. Jadi nggak ada cucian piring ataupun mangkok gitu. Jadi aku enak, kemarin siang pas waktu aku habis nyuapin nenek terus ke dapur, nggak ada cucian, nggak ada kesibukan, udah diberesin sama mereka. Meja-meja, kursi-kursi juga udah diberesin sama mereka. Soalnya habis makan terus buat main tamacang. Tamacang tuh kalau bahasa Indonesianya apa ya? Apa sih kalau di Indonesia? Kalian pasti tahu lah yang aku maksud gitu guys ya. Permainan apa itu yang dikorek-korek-korek gitu, terus ada nama-namanya gitu ataupun nomor-nomornya, aku juga nggak paham gitu guys ya. Jadi orang sini tuh pada suka mainan kayak gitu. Kalau di Indo kayak karambol lah. Kalau karambol mah disentrik gitu ya. Tapi itu enggak. Ngomong lagi Imlek kan mereka lagi banyak duit jadi pada main kayak gitu guys. Tapi orang kita aja kok, maksudnya itu satu keluarga, nggak ada orang luar gitu guys ya. Kemarin di sini makan-makan ya di tetangga udah sepi guys. Soalnya kalau orang sini merayakan Imlek itu paling hari satu, hari kedua udah, seterusnya tuh udah sepi-sepi aja gitu. Kemarin malam itu pas habis bagi-bagi angpau gitu ya, jam 12 malam tuh banyak banget suara petasan guys, melebihi lagi tahun baru. Tapi sayang aku udah tidur, itu aja aku kebangun, udah gak bisa tidur lagi, cuman mau keluar gitu udah ngantuk guys. Kayaknya bagus banget loh kembang apinya. Kembang apinya tuh melebihi tahun baru guys. Tahun baru kemarin malah gak ada kembang api ya. Jadi kembang apinya diborong kemarin malam pas waktu malam Imlekan guys. Aku tuh suka banget kalau lihat kembang api guys. Cuman pas waktu kemarin tahun baru gak ada kembang api ya. Giliran pas kemarin malam ada kembang api, aku udah tidur. Jadi mau bangun gitu males. Udah selesai, aku lipet-lipet baju guys. Habis ini ngajak nenek masuk ke dalamnya. Thank you.
Hai guys, ini neneknya udah dimasukin, terus sekarang mau minum susu. Ha, Mak. Nah, ini aku pakai rompi lagi guys, soalnya kalau diem aja di sini itu nggak ngapa-ngapain, itu terasa dingin banget guys. Nah, barusan aku dianterin burger guys sama Keke nih, ditraktir sama mereka ya. Soalnya kan nyonya tadi nggak masak, jadi bingung mau makan apa, akhirnya beli McDonald's. Cobain yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini teh ada lemonnya, agak sedikit asem. Ini burger apa dalamnya? Tadi pagi makan roti, makan siang makan burger guys. Ini dalamnya nugget. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanti malam dikasih mie, berarti satu hari nggak makan nasi guys. Aku sih udah terbiasa ya sehari nggak makan nasi. Udah nggak kaget. Soalnya kalau di sini tuh mereka juga jarang makan nasi. Aku juga malam nggak pernah makan nasi, walaupun nyonya masak pun yang dimakan tuh sayurannya gitu, jadi nggak pernah makan nasi. Neneknya merem, jadi aku makan dulu. Alhamdulillah, seger banget. Nah, ini aku mau lanjut makan ya guys ya. Jadi untuk vlog kali ini cukup segini aja, daripada nanti kepanjangan durasinya ya. Jadi terima kasih banget buat kalian, dan sampai jumpa. Bye bye.